doain aja dah. Kalau gue dapet rezeki, gue bakalan bantuin lo kok untuk lanjut sekolah. Beneran? Mas Wisnu mau ngebantuin Mina ngelanjutin sekolah? Iya. Makasih ya, Mas. Iya. Lo berdua cocok ya? Yang satu, membantu kebanyakan mimpi. Satu lagi, supir gak tahu diri. Non, Nona tuh gak boleh ngomong begitu. Semua takdir itu Tuhan yang ngatur. Coba liat nih Nona nih begini. Banyak duit sih, cuma gak bahagia. Sotoy lu ya. Tahu apa lo soal bahagia? Ya Mas, bahkannya itu memang gak ada yang bisa bantah. Sekarang ada. Siapa? Aku mau Wisnu dipecat. Kania, Kania, kamu tuh harus belajar gak egois. Lagian kan kamu tuh udah besar. Terus, hidup tuh bukan cuma kamu, Kania. Mami nih. Kania, papi sama mami kamu ini sekarang sedang berpikir caranya bagaimana bisa menyelamatkan bisnis keluarga. Ya tapi Pi, Wisnu itu... Nggak usah dibantah. Wisnu tetap jadi supir kamu. Titik. Nih. Kania, aku yang salah. Tapi semua ini gak salah aku. Terus, menurut lo ini salah gue juga? Oke. Pertama, kemana aja kamu selama ini? Apa kamu pernah nemenin aku? Ini semua itu tentang kamu. Kamu gak bisa terus-terusan minta aku sabar ngadepin kamu. Jadi, sekarang lo udah gak sama gue, jadi lo udah gak perlu terus-terusan ngadepin gue, kan? Ya, Tiara, lo yang sabar ya sama dia. Soalnya kalau enggak, jadi cari yang lain lagi lo. Kania, tolong jangan usik Tiara, dia gak salah. Jadi Tiara gak salah? Tiara jelas salah karena lo tuh makan temen tau. Bahkan lo makan pacar temen. Stop aja, stop! Keputusan aku tepat kan? Usik kamu. Ini semua tuh gara-gara lo ya? Stop. Udah! Sini. Jangan datang sini, saya cuma misahin doang. Udah, yuk. Ayo, sorry ya. Ayo. Non, jangan sedih lagi. Namanya juga orang pacaran, pasti tuh ada berantemnya. Lo tuh enak banget sih ngomong kayak gitu. Coba nih, kalau lo jadi gue, terus lo dihianatin sama pacar sama sahabat lo sendiri, emang lo masih bisa ngomong kayak gitu? Kalau kita putus sama pacar kita, Non, ya tandanya kita udah gak sejalan sama pacar kita. Ya kita cari yang lain lah, pacar yang sejalan, kan selesai. Kok lo sotoy sih? Lo tau dari mana emang? Ya pengalaman dan membaca, Non. Membaca itu sangat penting. Lo tuh banyak tahu gitu, gue ngerasa kayak lo bukan supir. Ya saya ini supir, Non. Udah yuk pulang, Non. Ntar dicariin sama mami papi, Non. Lo tuh ngeledek gue ya? Kayak lo gak tahu aja papi mami gue kayak gimana. Lagi juga masih sibuk sama urusan mereka sendiri. Kantor, ngurusin bisnis. Mana peduli?